Guys, di episode kali ini terlihat sudah ada dua orang bayi kembar yang sedang berada di rumah Argadana. Dan bayi tersebut memang benar-benar terlihat sangat lucu ya guys. Kira-kira apakah itu sebenarnya adalah anak Ken dan juga Maudie yang telah lahir? Namun kira-kira apakah ini merupakan sebuah kenyataan? Atau mungkin ini hanyalah khayalan dari Ken ataupun Maudie sendiri ya guys? Karena mereka benar-benar sangat menginginkan bayi mereka segera terlahir. Nah guys, kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.